Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua datang di lapangan ini untuk melakukan seleksi ya, dan asli Ramongan ya, ataupun yang datang dari jauh dari luar kota lain. Yang saya harap itu terjadi semuanya di pemain lokal. Liga 2, Liga 1 tidak ada bedanya. Kemampuannya harus setara. Ya? Ya. Jadi ini seleksi bukan seleksi SSB, seleksi untuk masuk sebuah klub, tapi untuk klub amatir maksud saya. Ya. Tapi ini seleksi untuk klub yang akan berlaga di Liga 2. Dan waktu persiapan Persela ini tidak cukup banyak, hanya kurang lebih untuk masuk di pre-season hanya kurang lebih 2 minggu. Jadi artinya kita harus menjaring pemain yang begitu siap untuk menjadi pemain profesional. Karena kalau lihat daftar ada 160, artinya kalau di satu kali game 22 pemain butuh 6-7 game. Ya, waktunya sekarang jam 1, jam berapa aja selesainya? Sampai maghrib pun tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaring pemain hari ini. Sehingga hari berikutnya, dua hari lagi ke depan, tinggal mematangkan pemain-pemain yang sudah tinggal. 1, 2, 3, 4, 5 pelatih ya akan melihat kalian, kemampuan kalian. Dan pasti kami akan bekerja secara profesional dan seobjektif mungkin. Tidak ada istilah titipan-titipan. Ya. Walaupun misalnya rekomendasi saya, ada beberapa pemain datang ke sini, saya ingin melihat di lapangan. Ya, bukan berdasarkan, ini bawaan Kujanur nih, ini udah pasti lolos, nggak ada. Kita lihat sama-sama di lapangan, objektif. Lolos nggak untuk menjadi pemain profesional. Karena sudah masuk kan dari kali pemain profesional dan nanti yang main pertama siapa? Waktunya tidak banyak, boy, hanya 20 menit. Dalam 20 menit itu keluarkan kemampuan kita, baik secara kemampuan ilmu ataupun secara teknik. Ya. Jelas ya? Terima kasih perhatiannya. Selamat dari dalam seleksi ini adalah menampilkan permainan-permainan yang dimana ada 5 momen dalam sepak bola. Bagaimana kamu defendingnya, bagaimana kamu attackingnya, bagaimana kamu transisinya, termasuk juga individu penting dalam seleksi seperti ini, tapi grup dan tim adalah hal yang paling penting. Oke, itu ya. Terus yang kedua, hindari tabrakan-tabrakan yang tidak jelas. Sepak bola sekarang kan memerlukan decision, pola pikir, bagaimana cara kamu terhadap kita. Ya. Miko Ardiansyah. Miko. Miko nggak ada. Masa depan.
Ya, hari ini kita mengakomodir pemain yang asli Lamongan yang daftar lewat Google Form, dan dari daftaran cukup banyak, ada 160-an, tapi ternyata yang hadirnya tidak sebanyak itu. Nah, tapi kita sudah kasih kesempatan kepada pemain asal Lamongan untuk diseleksi dengan harapan mereka bisa masuk gabung di tim Persela Liga yang akan berlaga di Liga ini.